Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunia wad-din. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Baik sahabat pemirsa, berjumpa kembali bersama kami. Alhamdulillah, senang sekali rasanya kita semua bisa berjumpa kembali di channel ini. Harapan dan doa saya, semoga yang nonton video ini diberikan kesehatan, keselamatan, serta dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal 'Alamin. Dalam perjumpaan kali ini, saya akan membagikan sebuah ayat penakluk paling ampuh, baik untuk orang banyak, atasan, bawahan, ataupun untuk orang yang kita idam-idamkan, baik untuk wanita maupun pria. Lalu seperti apa ayatnya? Silakan simak terus video ini sampai selesai. Namun sebelum dilanjutkan, jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara tekan tombol like. Bagi sahabat yang baru saja bergabung dengan channel ini, silakan tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu di bawah ini. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, silakan bagikan pada teman, kerabat, dan keluarga Anda di rumah. Dan bagi Anda yang sudah mensubscribe channel ini, saya doakan semoga Anda diberi kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat nanti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, Allahumma amin. Sahabat ilmu wasih yang dirahmati Allah, ayat penakluk paling ampuh ini merupakan salah satu ayat Al-Quran. Ayat ini bisa Anda amalkan setiap hari, setiap Anda mau keluar rumah, supaya banyak orang yang suka sama Anda. Baik untuk masyarakat banyak, untuk atasan kita, untuk bawahan kita, bahkan untuk orang yang Anda idam-idamkan. Apalagi dikhususkan pada seorang wanita ataupun untuk seorang pria. Insya Allah jika Anda mengamalkannya dengan benar dan ikhlas dengan keridhaan Allah, akan menjadi sebuah amalan yang sangat ampuh untuk Anda. Nah, seperti apa bacaan ayatnya? Yaitu surat Yasin ayat 72. Bacaannya sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Wa dhallalnaha lakum faminha rakubuhum wa minha ya'kulun. Nah, itulah ayat yang bisa Anda amalkan untuk membuka aurat atau untuk penakluk setiap orang yang Anda jumpai atau Anda ajak bicara. Namun orang tersebut akan menjadi takut, segan, dan suka sama Anda. Bagi Anda yang ingin mengamalkan hanya untuk seseorang, maka Anda cukup membayangkan wajahnya saja. Caranya, wadhallalnaha, sebut nama target, lahum faminha, sebut nama target, rakubuhum waminha, sebut nama target, ya'kulun. Dibaca 7 kali. Jika Anda ingin mengamalkan doa ayat ini, bacalah 7 kali setiap Anda mau keluar rumah atau mau menemui orang yang Anda tuju. Insya Allah, jika diamalkan dengan sungguh-sungguh, maka Allah akan mengabulkan apa yang menjadi hajat Anda. Semoga bisa menjadi ilmu yang barokah bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.